Inilah dia sahabat bonsai semuanya. Jadi ini adalah salah satu contoh bahan bonsai anting putri yang sudah diprogram di kebun ya. Jadi ini bahan-bahan untuk mame atau small dan mungkin bisa dibesarkan lagi oleh penggemar-penggemar bonsai lainnya. Dan bagi yang berminat silahkan bisa
komentar atau DM IG saya secara langsung ya. Jadi ini adalah sampel yang saya ambil untuk contoh. Ini adalah tangannya yang sengaja tidak saya potong pendek. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang berminat dengan bahan bonsai seperti ini ya. Ini bahan bonsai Enting Putri yang dari awal sudah di program akar. Ini ya. Kemudian ini adalah contoh yang lebih kecil ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah anting putri yang bunga tumpuk. Nah, ini ukurannya bisa untukan mami kalau seperti ini. Ini akarnya sengaja saya potong lebih panjang karena mau saya ground lagi ya di pot, tidak langsung di tanah karena ini sudah cukup akarnya sebesar ini. Nah, ini. Jadi buat rekan-rekan bonsai sekalian, bagi yang berminat silahkan, banyak sekali bahan bonsai programan anting putri, kurang lebih ada 1000 batang lebih ya. Nah, itu akarnya semuanya keliling dan ada beberapa yang masih kecil tapi sudah bisa untuk dilanjutkan di program-program oleh para pecinta bonsai lainnya. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam bonsai dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika berminat bisa komen dan DM di Instagram saya. Terima kasih kepada semuanya. Salam bonsai, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.